Guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di bis bandara Sinar Jaya, Sinjai, ya. Dan istimewanya adalah saya sendirian, nggak ada orang. Jadi saya sendirian, guys. Kondisi sekarang jam 4:30 sore, hari Senin. Nggak tahu, mungkin nggak ada yang ke bandara kali ya. Tapi ini deras banget, hujan petir. Oke, suasana bis bandara Sinar Jaya. Bisnya sih nggak terlalu baru, tapi ini dingin. Ya cukup dingin lah. Cukup dingin aslinya. Kursi ini dua orang. Ada sekitar muat mungkin 30 orang lah. Wih, petirnya. Petir tadi, gila, emang hujannya lagi deras banget. Moga-moga ke bandara nggak kena macet, stuck ya. Ini lagi bongkar muat, mungkin ada titipan. Ini buat naro koper-koper nih, koper saya. Ada rel kaca, kenapa rel kaca ya, kan kalau geser-geser nih bisa pecah. AC dingin. Ya seperti ini guys, di perjalanan dengan bis bandara Sinar Jaya ya. Ini resmi ya. Nanti kita lihat pas perjalan ya, oke? Oke, barusan bayar tiketnya 100.000 dari Cibubur ke bandara Terminal 2, 1, 2, 3 sama aja, 100.000. Dari Cibubur, dan katanya walaupun saya sendirian tetap jalan. Ya iyalah, karena dia juga ngambil penumpang dari bandara ya buat malamnya. Nyetir sendirian guys, sendirian nyetir sama driver berdua aja. Karena kosongnya jalan ya pak? Kosong pun jalan? Jalan pak, memang udah jamnya pak. Oh kosong pun jalan ya, oh soalnya baliknya ya penuh ya, siapa tahu ya. Sama pak, dari sana juga gitu, ada satu ya jalan. Oh pernah ada juga dari sana kosong? Iya. Oh. Memang kosongnya kan kita permainin per jam pak, per setengah jam atau per jam. Ya tergantung lalu lintas ya. Iya, jadi kalau udah gerak ya udah, kalau kita petugas kita bawa aja sampai bandara, kan bandara jam sekian berangkat lagi ya udah jalan, tinggal satu, tinggal dua, tinggal tiga. Kalau seandainya ada cuma satu ya udah jalan, jalan sih. Bagus sih ya begitu ya. Iya. tapi pernah rame banget pernah ya? Sering pak. Oh sering. Sebelum covid pak. Enggak sekarang nih. Oh sekarang enggak pak. Enggak begitu ya. Karena kan saya juga nggak ngerti pak ya, kalau yang orang-orang awam itu perlu mau pulang kan harus ini dulu, vaksin dulu, ini dulu, itu dulu kan. Kalau duluan dia pas pak. Oh iya. Ngaruh ya. Oh sekarang pesawat juga mahal pak. Iya pesawat mahal ya. Sekarang mahal tiket pesawat. Gara-gara BBM yang naik. Tapi kan naiknya itu pak sampai segitu ya pak. Iya. BBM naik paling berapa persen pak? Ya gitu deh, pokoknya pesawat jadi mahal sekarang. Kemarin penumpang mau ke Medan beli tiket 1,5 katanya. Ah, 1,5 sih hitungannya murah. Hitungannya mahal. Iya, 1,5 dia bilang. Soalnya biasanya kan 700 gitu kali. Pokoknya 2 kali lipat tuh jadi lebih mahal. Iya. Kan apa ya pesawat penumpang 1-2 jalan enggak kan Pak? Tetap dia nunggu dulu kan. Kalau perjalanan ke bandara hujan. Sendirian sama driver sama Pak Yudi Sinar Jaya. Hujan deras nggak berhenti. Kalau Sediatmo titik itu guys, perjalanan
dengan bis bandara sendirian, Bu. Posisi sudah jam 6. Ini udah kayak sewa bis aja ini. Charter bis sendirian. Seru sih tapi. Kayak gitu guys. Sekilas saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.